tak kategori pertama, kita akan saksikan secara langsung 12 pusingan untuk kesemua pelumba. Ini adalah Lita di mata kawan Pulau Pinang. Kita ada 17 orang pelumba. Ya, ini langkah pertama bagi pelumba-pelumba yang 16 tahun ke bawah dan rata-ratanya adalah pelumba-pelumba yang muda, yang berbakat. Dan apabila mereka boleh menangi perlumbaan bagi kategori wira, dia punya grade akan lebih tinggi lagi dan dia akan diletakkan di pada CPO15 lah. Okey, kita ada Haris Farhan Bahrain, Koziyam Honda Racing di petak pertama. Di petak yang kedua, Amirul Hakim Ahmad Rizal. Petak ketiga, Ahmad Khairul Ikhwan Ajis. Amran, ini dia kedudukan grid. 1, 2 dan 3, Haris Farhan, Amirul Hakim, Khairul Ikhwan Ajis. Di pasangan yang pertama, 30 boleh hadapan. Pasangan yang kedua, Khairul Ida Pawi, Azam Omar, Izrul Husaymi Amran, 4, 5 dan 6. Pasangan ketiga, Puan Rizmi, Ahmad Nasir, Alif Nazirul Ismail, 8, 9 dan 10. Nerul Adirin, Nur Edrin Ezurin, Amirul Rusfendi, Izzat Razik. Di petak ke 10, 11 dan Muhammad Syah Khairi Hisham, petak ke-12, 13, Izzul Buzari Amran, 14, Afiq Jumali, 15, Afiq Isupaan, 16, Fairus Nasir, 17, Afiq Tau Zaino. 34 pesan pertama, mereka akan bermula sekarang. Permulaan di hadapan Haris Farhan Bahrain yang Khairul Ikhwan Aziz yang bermula dengan baik. Letakkan dari Chris dengan Haris Farhan. Oh, tak sepagaran di bahagian belakang. Dan di bahagian belakang ada perjalanan sedikit. Jadi kita lihat pada kedudukan mereka tadi. Ada Sayyata Azam Omar yang melompat di hadapan. Nombor 46. Tapi kita akan nantikan kedudukan pada di pusingan yang pertama. 18 di hadapan. Khairul Ikhwan Aziz. 64. Itu Huzaimi Amran sebenarnya yang bermula dengan baik. Ya, kalau kita nak tengok di first lap ini, rata-rata pelumba ni masih berjaga-jaga lagi, tidak melakukan kesilapan. Dan di mana kalau kita lihat pada slip pertama tadi ada pelanggaran sedikit berlaku pada pelumba saya sendiri di situ. Jadi mungkin di awal perlumbaan ini yang penting untuk pelumba keluar dengan selamat lepas ke slip pertama. 18 Khairul Ikhwan Aziz di hadapan dengan Idrul Guzaimi tempat yang kedua. Azul Hakim tempat yang ketiga. Keempat, Haris Farhan turun tempat yang keempat. Kumpulan yang baik untuk Khairul Ikhwan Aziz di Sport Track Pro Yamaha yang ada tempat yang pertama. 64 Azam Omar, lomba yang mengungguli kategori LC. Satu waktu dulu dia berada di tempat yang kedua. Satu perpulaan yang baik kerana dia bermula dari petak yang kelima. Dan sekarang ini ada jarak di antara Khairul Ikhwan Aziz dan Idrul Guzaimi Amran. 0.7 saat, saya kira mungkin jarak di sana pun lebih sedikit kerana agak jauh daripada Idrul Guzaimi dengan Anwar Hakim berada di tempat yang ketiga. Dan kalau kita tengok pada Muhammad Khairul Ikhwan ni, dia advantage kepada beliau sebab dia telah menjarakkan dirinya dengan masa 0.7 saat di belakang, di hadapan Izrul Huzaimi. Dan kalau dia boleh menunggang dengan konsisten, dia boleh menangi pada perlumbaan kali ini. Dan kalau kita tengok, kita perlu kira sebab ini baru lap yang kedua dan kita ada berbaki lagi 8 pusingan, 10 pusingan lagi. Ya, sekarang ini 1.4 saat di antara Khairul Ikhwan dan Izrul dan naik lagi di pusingan yang kedua ini makin jauh kerana Ikhwan Aziz berada di hadapan. Kalau dah diikutkan jarak 1.4 second ni agak boleh dikatakan terlalu jauh dan sukar bagi pelumba ini untuk mengejar. Dan kita lihat, kita akan lihat lagi sebab banyak lagi baki perlumbaan. Kita tengok sama ada Muhammad Khairul Ikhwan ada membuat kesilapan atau tidak. Okey, biarlah di rekor yang kesilapan pada lapangan dan hujan. Ada kelompok air agak suka pelumba untuk menemui rekor tersebut. Mereka dia agak sedang sering sedikit. Agak-agak laju di hadapan. Khairul Ikhwan Aziz tempat pertama. Itu Huzaimi, Haris Farhan, Amirul Hakim naik tempat yang keempat. Khairul Ida Pawi tempat yang kelima. Muhammad Rizmi di tempat yang keenam. Kedudukan berubah sekali lagi. Kalau kita tengok pada race kali ini, Muhammad Idham Pawi telah nervous sebab dia adalah pelumba yang lama. Yeah. Kalau kita lihat yang leading ni adalah muka-muka baru dan Idham Pawi dia terlalu inilah boleh dikatakan terlalu pressure bagi dia. Pressure mungkin untuk dirinya bagi menyinar untuk perlumbaan musim ini. Dan Haris dan Idrul sekarang yang dapat nombor 64 dan nombor 3. Tempat kedua, tempat ketiga masuk lagi bahagian dalam. Tapi masih lagi nombor 4
berada dalam nombor 3, berada di hadapan. Oh, dan tepuk tangan di bagian belakang sekarang ini, ke kiri, ke kanan. 63 di tempat ketiga, di belakangnya 98 untuk Hakim, Karida Pawi dan Farizmi yang bertaik. Satu jauh di hadapan, Haris naik tempat yang kedua. Tempat yang ketiga adalah Amirul Hakim kerana 64, tempat yang kelima berdasarkan timing page yang ada pada kami ini, apa yang telah jadi pada nombor 64. Tapi kita akan lihat kembali di hadapan sekarang. Ya, dia turun ke bawah kerana 28 telah pun naik. Karida Pawi, Karida Pawi naik ke hadapan sekarang. Jadi perbezaan di bahagian kelompok yang kedua ini kerana Karida Aziz terlalu jauh di hadapan. Ya, kalau kita tengok gap dah 3.5 second, agak terlalu jauh. Dan saya rasa Khairul Ikhwan itu telah membuat mencatatkan masa yang very consistent. Kalau kita lihat ini masa yang terpantas, dia telah melakukan 56.510 saat. Dan saya rasa dia lebih yakin untuk perlombaan kali ini. Okey, kita tumpukan persaingan sekarang ini. Ini adalah tempat kedua, 3, 4, 5 dan 6. 3, 4 dan 5 yang rapat kedudukan. Amirul Hakim, Karun Idapawi dan Israel Kusaini. Itu rapat kedudukan di belakang dengan Ikhwan. Karun Ikhwan jauh meninggalkan lain-lain perlumba. 63 adalah Haris Farhan yang diberi tekanan oleh perlumba di belakangnya. Nombor 8, Amirul Hakim Muhammad Rizal yang tidak membenarkan Haris jauh. Tapi Karun Idapawi juga berada di tempat yang keempat, tidak jauh. Oh, ada kemelanggaran di bahagian belakang. Di bahagian belakang, sementara di hadapan 40 ini tidak terjejas kedudukan. Dan kalau kita lihat balik pesaing kedua, ketiga, keempat dan kelima, susah untuk diduga untuk menaiki podium. Jadi kita lihat di bahagian hadapan sekarang, Karun Ikhwan masih lagi mendahului perlumbaan. Haris Farhan di tempat yang kedua, tapi Amirul Hakim dan Karida Pawi. Dan seperti yang Puan katakan tadi, mungkin Karida Pawi agak gementar di awal perlumbaan. Baru sekarang dia nak mengejar lain-lain perlumba. Nombor 28, dia perlumba yang pengalaman. Perlumba di kejuaraan Asia selama 2 tahun dalam ADC dan sekarang dia dan di kategori Wira ini. Jadi dia agak lebih pengalaman dari lain-lain perlumba. Kalau kita lihat, Karida Pawi lebih pengalaman daripada perlumba-perlumba lain, dan ini adalah satu tekanan yang terlalu tinggi bagi dia untuk pusingan ini. Dan kalau kita tengok, dia sekarang berada di kedudukan yang keempat. Keempat sekarang. Keempat sekarang, dan agak sukar untuk mengejar perlumba yang sedang leading, Muhammad Khairul Ikhwan. Sebab gap dia kalau kita tengok masih sama 3.5 saat. Saya ingat kalau Karida Pawi yang paling hampir dia boleh cuba naik ke podium tempat yang ketiga. Kerana sekarang ini kalau Karun Ikhwan memang terlalu jauh. 3.5 saat di hadapan Haris Farhan. 4.5 saat di belakang Karida Pawi. Kali ini Karida Pawi cuba untuk meminta perlumba di hadapannya. Cuba di snekor yang tambah masuk dari bahagian dalam. Tapi ditutup dengan baik oleh Amirul Hakim. Kalau terlihat di selekor pertama, agak sukar bagi perlumba untuk memintas. Kecuali dia melakukan selapan di selekor terakhir, kemungkinan boleh dapat memintas di selekor pertama. Sebab rata-rata speednya agak, kalau kita terlihat speed motosikalnya agak lebih kurang sama dan mengikut kepakaran perlumba-perlumba. Karena Ida memberikan tekanan dan mungkin akan memaksa Amirul Hakim untuk melakukan kesilapan untuk dia memintas di tempat yang keempat di belakang Amirul Hakim. Haris Farhan tempat yang kedua juga agak selesa, jauh sedikit dengan tempat yang ketiga dan tempat yang keempat. Sementara Karun Ikhwan jauh di tempat yang pertama. Jadi ini persaingan yang ada dilintaskan, tempat ketiga, tempat yang keempat. Ya, kalau kita lihat balik Muhammad Haris semakin hampir bersama Khairul Ikhwan. Berbeza jarak adalah 2.312 saat, dan ini dia telah memberi cabaran hebat kepada yang perlumba yang dihadapannya. Okey, sekarang ini adalah persaingan di lintas nombor 4 dan nombor 3. Kedudukan keempat ketiga, nombor 8 dan 28, Amirul Hakim dan Karida Pawi. Sekali lagi Karida akan cuba masuk dari dalam dan keluar. Dia cuba untuk mencari ruang, sedikit ruang untuk masuk, tapi masih lagi kita lihat Amirul Hakim cantik menutup setiap kali sampai di selekoh racing line yang diambilnya racing line. Dan yang
Khairul Idham cuba mencari ruang untuk memintas, tetapi Amirul dapat menutup ruang dengan kemas dan dia Khairul Idham cuba lagi di selekong pertama ini dan sukar bagi beliau untuk memintas sebab rata-rata motosikal keadaan speed yang lebih kurang sama. Apa yang perlu dilakukan oleh Khairul Idham sekarang ni Fuad dengan baki tinggal 3 pusingan lagi untuk mengejar pembuluh harapan? Dia sepatutnya menunggu kesilapan daripada Muhammad Amirul Hakim dan dia perlu tunggu sebab kalau nak diikutkan di track ini agak sukar untuk lain dan dia perlu menunggu pelumba Muhammad Hakim ni membuat kesilapan. Pelumba nombor 22 Farus Nasir ada masalah teknikal, dia diarahkan keluar. Black flag untuk pelumba nombor 22. Sementara di hadapan kita lihat 63 tadi agak mulai hampir dengan nombor 18. Ada 1.9 saat saja tempat pertama, tempat yang kedua. Dan di antara dua pelumba ini, sekali lagi kami dah pahami, cuba masuk. Cuba untuk masuk ke dalam. Ini adalah satu kesilapan. Khairul Idham telah melakukan kesilapan, telah tapi mengeluarkan tangan. Itu adalah satu kesalahan. Tapi buat masa ni kita biarkan untuk pihak yang berkuasa untuk menentukan kerana dia berjaya di hadapan sekarang memintas Khairul Idham Pahwi naik tempat yang ketiga selepas di selekong pertama tadi berjaya dia memintas Amirul Hakim Muhammad Rizal dengan Haris Farhan tempat yang kedua 1.6 saat di belakang Khairul Ikhwan Ajis. Dan kalau kita lihat balik Muhammad Harim telah mencatatkan masa yang pantas dan 56.422 saat dan saya nampak di sini perbezaan jarak tu semakin hampir 1.645 saat. Tapi masa mungkin tidak mengizinkan untuk Haris Farhan kerana tinggal satu pertengahan lagi ke tempat. Ini kita lihat sekali lagi. Nampak kaki ini adalah tangan Khairul Idham Pahwi keluar sedikit untuk masuk ke bahagian dalam Amirul Hakim untuk naik tempat yang ketiga. Okey, sekarang di hadapan nombor 18 Khairul Ikhwan Ajis, ini tempat yang kedua. Haris Farhan di tempat yang kedua, dia tenang sedikit walaupun jarak telah pun jauh dikurangkan tetapi kalau diikutkan jarak begini, sukar untuk Haris Farhan untuk mengejar Khairul Ikhwan sebab jarak yang terlalu jauh, 1.5 saat agak bagi saya. Dan di rekor yang terakhir, dia akan sampai untuk checkered flag bagi Muhammad Khairul Ikhwan Ajis berjaya menangi perlumbaan. Tempat kedua, Muhammad Haris Farhan Barit. Tempat yang ketiga, Khairul Idham Pahwi dengan Amir Hakim. Di tempat yang keempat, kelima, Muhammad Afiqi Supan. Dan kembali semula di Stadium Bertekawan Pulau Pinang. Ini dah keputusan perlumbaan dalam kategori Wira tadi dengan tempat pertama Khairul Ikhwan Ajis, kedua Haris Farhan Baharim, tiga Khairul Idham Pahwi. Itu keputusan yang ada setakat ini kerana walaupun kedudukan Khairul Idham Pahwi dan Amir Hakim akan disiasat terlepas ini, tapi keputusan ini akan diambil untuk naik ke pon yang disampaikan oleh Muhammad Azhan Syafriman Muhammad Hanif, pengurus Petronas pada pelumba di tempat yang ketiga. Di pelumba tempat yang ketiga, pasukan Cozy Yam Honda Racing Khairul Idham Pahwi. Tempat yang kedua, pelumba nombor 63 juga tadi Cozy Yam Honda Racing Muhammad Haris Farhan Bahrain. Dan pemenang yang berada jauh sedikit di hadapan tadi meninggalkan lain-lain pelumba adalah nombor 18 Muhammad Khairul Ikhwan Ajis, Team MOS Track Pro Yamaha, menangi perlumbaan pertama. Jadi 25 mata yang cukup berharga untuk Khairul Ikhwan Ajis dalam perlumbaan yang pertama. Tapi ada 9 pusingan lagi untuk musim 2014 ini, masih panjang musim 2014.